Live Sonar, balik lagi dengan Budi Hudian dari HPC TV, bicara tentang handling power supply maintenance. Di sini tempatnya. Di beberapa video yang lalu, saya pernah membahas mengenai CVT part untuk motor NMAX, tetapi di bagian CVT depan. Kali ini saya akan membahas CVT, tetapi di bagian belakang. Ada apa saja partnya? Partnya terdiri dari ada clutch housing, ada weight clutch, ada automatic clutch spring, lalu ada CVT spring, ada feedback juga sebagai penghubung untuk CVT part depan dan CVT part belakang. Apa saja fungsi dari masing-masing part tersebut dan gimana cara mencari racikan yang pas buat motor Hypesoner akan dijelaskan oleh teman saya, Kang Anto. Banyak banget barang yang tadi dibicarakan sama Om Budi. Kadangkala ini akan membuat Hypesoners bingung, andaikan mau upgrade, mana sih yang harus di-upgrade? Jadi kita bahas satu persatu dari mulai dari weight clutch. Oke, thank you Bob. Ini bagian dari sekunder CVT, bagian belakang ya. Jadi ini ada satu set yang kita akan bahas tadi kan weight clutch. Kapan dan mengapa kita harus ganti? Kalau kita udah melihat warnanya udah keunguan seperti ini, berarti ini waktunya sudah harus ganti. Kenapa? Karena saat warnanya biru seperti ini, berarti logam ini atau bagian dari clutch cover ini pernah overheat atau panas. Kenapa harus diganti? Saat overheat, secara strukturnya, si logam pada clutch cover ini sudah menjadi lunak dan mudah berdecit. Kalau kita lihat dari yang punya TDR, secara lubang-lubangnya berbeda. Kelihatannya oke punya kan? Cuman bukan hanya oke punyanya yang kita lihat. Saat lubang-lubang ini lebih banyak seperti ini, sehingga kemampuan untuk melepas panas dari clutch cover ini jauh lebih baik dibanding yang OEM. Berikutnya adalah secara kekerasan logam, yang TDR lebih keras dari yang OEM. Sehingga pas lagi panas pun, dia tidak menjadi lunak dan tidak mudah berdecit pada motor-motor matic. Berikutnya adalah bagian weight clutch. Nah, weight clutch ini juga disebut dengan kapas ganda. Apa bedanya dengan yang TDR dan kenapa kita harus ganti? Kalau kita lihat, dari koplingnya satu warnanya berbeda, berarti secara bahan berbeda. Selain dari itu, lebar dan panjangnya pun nggak sama. Lebih lebar yang TDR punya dan lebih panjang yang TDR punya. Sehingga daya cengkram terhadap clutch covernya akan lebih baik dan menghindari gejala berdecit pada motor matic. Per CVT, pilihannya ada tiga, warna-warni ini ada hitam, kuning, dan merah. Yang memiliki arti 10% lebih keras dibanding OEM, yang kuning ini 15% lebih keras dibandingkan OEM, dan yang merah ini 20% lebih keras daripada OEM. Per mana yang cocok untuk motor Hypesoners? Di sebelah saya ini ada NMAX mesin standaran. Kalau secara aturan yang kita sarankan ke para Hypesoners, gunakan yang 10%. Nah, cuman ada beberapa teman-teman yang, gue pengen yang merah, pengennya 20% atau yang kuning. Jadi kita coba satu-satu dampak di motornya seperti apa. Bob, pasang dulu yang 20%. Motor standar pakai per yang 20%. Gini nih, ya. Wow! Secara tarikannya enak. Cuma kendalanya itu atasnya jadi nggak dapet. Jadi kalau misalnya motornya standaran, janganlah sekali-kali pakai yang lebih dari ukuran 10% untuk motor standaran. Untuk bore up, semua stroke up-an bisa pakai 15% dan yang 20%. Dampaknya motor ngegerung, top speed nggak dapat. Seperti pas tadi saya cobain di atas motor. Sekarang kita coba yang 10%. Hypesoners mau upgrade CVT bagian belakangnya? Sekarang tersedia dengan paket JOS. Nah, paket JOS ini kelengkapannya untuk motor-motor Hypesoners dapat dilihat di www.oneteamstore.com untuk menyesuaikan dengan keperluan dan kendaraan Hypesoners. Per yang lagi digunakan ini adalah per sekunder yang 10%. Ini baiknya memang untuk motor standar seperti ini. Efeknya seperti apa? Gini nih, saya coba gas dulu, nanti diperhatikan ya. Tarikannya, akselerasi secara akselerasi enak, dan motor itu cenderung untuk lari terus. Jadi bagian putaran atasnya masih dapat dengan per 10%. Cocok banget untuk motor standaran nih. Kesimpulannya, kalau motor Hypesoners masih standar kondisi mesinnya, gunakan yang 10%,
Sedangkan yang 15% dan 20% ini untuk motor-motor yang sudah bore up atau stroke up yang memiliki tenaga lebih besar. Jangan sampai pakai yang 20% di standaran, hasilnya ngeluh, motor nggak enak karena top speednya ngedrop. 10% untuk standaran, yang lain untuk motor-motor yang sudah modifikasi mesinnya atau bore up dan stroke up. Masih di sekitar weight clutch, weight clutch itu akan memiliki automatic safety spring. Ini ada 3 piece, 1, 2, 3 yang nantinya itu akan mempercepat atau memperlambat bukanya kopling saat kita gas motor. Nah, di sini TDR menyediakan dengan 3 varian. 3 varian ini adalah di 10, 15, dan 20%. Sekarang kita coba dengan varian 3 yang 20%. Dampaknya adalah di mana pas kita gas seolah-olah kopling itu telat. Jadi kalau kita pakai motor kopling biasa gitu, jadi lepas koplingnya agak ditelat-telatin. Ini efek dari per 20%. Nah, ini akan berguna saat hype zoners menggunakan mesin-mesin yang memang tujuannya ini untuk ngegerung. Untuk di harian kadang-kadang kalau ditanjakan yang memang perlu torsi gede di RPM tinggi seperti ini, dan ini baiknya dipakai untuk medan-medan tertentu. Tapi balik lagi ke selera hype zoners, suka bawa motornya seperti apa. Nah, ini perbedaannya gimana sih? Semakin angkanya makin besar, 10%. 10% ini adalah 10% lebih keras dibandingkan bawaan OEM. Nah, kalau kita lihat 10, 15, dan 20. Dengan angka 20, otomatis clutch-nya ini akan terbuka lebih lambat. Sekarang PR3-nya ini udah pakai yang kembali lagi ke yang 10%. 10% ini enak banget untuk motor standaran, untuk stop and go di harian. Di jalanan perkotaan seperti ini enak banget. Karena apa? Kita gas dikit si motornya udah ngancing koplingnya, udah maju. Jadi kalau untuk di perkotaan atau yang seneng dengan yang lebih smooth, cocok banget di 10%. Nanti kalau sekiranya antara 10 dan 20% ini nggak cocok untuk hype zoners, hype zoners tinggal pilih yang tengahnya, yang warna kuning, yang itu yang 15%. CVT belt, pilihannya kok banyak gitu kan. Nah, sebenarnya hype zoners nggak usah bingung dari 3 pilihan ini. Yang pertama, ini mirip dengan yang OEM. Mirip itu, kenapa disebut mirip? Karena belt bagian dalam ini adalah nylon belted. Berarti di lapisan tengahnya itu menggunakan nylon untuk memperkuat karet yang melapisi bagian luar dan bagian dalamnya. Namun kelemahannya apa dari nylon belt? Nylon belt itu nilon, bahan yang kita biasa pakai di baju dan di berbagai macam barang. Nylon ini, dia memiliki elastisitas tertentu sehingga dia bisa dibilang kayak karet ya. Jadi dia tidak bisa benar-benar mempertahankan panjang beltnya. Ini layak untuk dipakai untuk harian maupun untuk touring. Nah, berikutnya yang kita lihat adalah yang Kevlar. Kevlar itu apa sih? Kevlar itu adalah serat karbon yang digunakan untuk membuat banyak hal. Ya, kayak bagian parts-parts body, stir, segala rupa. Dan aplikasinya ini kebanyakan di balap karena dia lightweight alias enteng. Kelebihan berikutnya, dia bisa dikatakan lentur namun tidak elastis. Sehingga saat diaplikasikan di CVT belt, panjang belt ini tidak akan memanjang alias elastisitasnya sangat kecil. Sehingga saat kita tarik gas, tenaga yang ditransfer dari bagian depan, dari crankshaft ke bagian sekunder dan ke roda, ini akan lebih baik dan akan terasa lebih spontan. Pilihan yang kedua, ada yang Kevlar dan yang Super Kevlar. Ini kembali lagi ke hype zoners, keperluannya seperti apa. Cuman kalau tenaganya gede, ini akan menjadi pilihan yang baik untuk motor-motor hype zoners. Oke, di luar part-part ini masih ada satu part lagi, yaitu adalah gear ratio. Di mana fungsinya adalah sebagai final gear, atau kalau di motor non-matic itu sebagai sprocket depan dan sprocket belakang. Hype zoner mau kejar top speed atau mau kejar akselerasi, bisa memainkan di gear ratio. Hype zoners sekarang nggak usah bingung kalau mau ngeracik CVT-an untuk motor-motor hype zoners. Karena seperti yang saya bilang tadi, sudah ada paket JOS. Nah, paket JOS ini terdiri dari apa aja? CVT pulley set bagian depan, lalu kita dapat clutch weight yang seperti kita udah bahas tadi, kita juga dapat roller, CVT spring,
sama Busi 085 RT. Oke, Hivestoner, kalau Hivestoner tertarik untuk mengetahui detail tentang produk-produk yang tadi kami bahas, Hivestoner bisa melakukan pengecekan di www.oneteamstore.com atau Hivestoner bisa langsung klik link e-commerce yang ada pada kolom deskripsi. Juga Hivestoner bisa langsung mengunjungi ke OneTeamStore yang ada di daerah Hivestoner. Sebentar lagi akan ada pergelaran motor yang sangat amat besar diselenggarakan di Lombok Mandalika. Mari kita sukseskan MotoGP di Indonesia demi nama baik Indonesia. Oke, tetap lakukan prosedur kesehatan biar kita semua terhindar dari penyakit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kami selanjutnya. Ciao!